Nelayan pesisir laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, mengeluhkan cuaca laut yang tidak menentu. Sejak dua pekan terakhir hingga mendekati akhir tahun, akan terjadi peralihan musim dari angin barat ke angin timur. Salah seorang nelayan kampung laut Kecamatan Kuala Jambi, Edi, mengatakan cuaca laut sejak satu pekan terakhir tidak menentu. Kondisi ini disebabkan masuknya musim air perbani di mana air laut tidak pasang dan tidak surut. Kondisi ini menyebabkan arus gelombang tidak ada, sehingga jaring tidak bisa bebas bergerak di laut. Kondisi ini juga kerap terjadi mendekati akhir tahun, di mana peralihan musim angin barat ke musim angin utara terjadi. Peralihan musim berdampak cuaca di laut menjadi ekstrim, hingga menyebabkan gelombang tinggi. Peralihan sudah mulai dirasakan nelayan dengan tidak menentunya angin laut. Meski demikian, belum begitu mempengaruhi aktivitas sebagian nelayan untuk melaut. Karena ketinggian gelombang masih 2 meter, berbeda saat memasuki musim angin utara, gelombang bisa mencapai 5 hingga 6 meter. Masih pancaroba sekarang ini. Hah? Kadang barat, kadang timur. Kadang kuat lah ya? Iya. Gak mahal lah gitu. Selain mahal, sulit mendapatkan ya? Iya. Peralihan musim pada akhir tahun sekitar akhir bulan November hingga bulan April mendatang. Uniknya memasuki musim angin utara biasanya hasil tangkapan nelayan bertambah. Namun nelayan harus berjibaku dengan gelombang tinggi. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan.